Jadi toleransi beragama di Malaysia itu sangat-sangat kental sekali untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Eh, kamu agama Islam, kamu tidak boleh seperti ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini hal-hal viral lagi daripada Malaysia dan banyak sekali video-video viral yang mungkin ya tidak kita react seperti itu karena yang dikirim saja oleh teman-teman sekalian di Instagram. Nah, buat teman-teman yang mau request langsung saja follow Instagram saya di @cakmujib dan di sana teman-teman boleh DM saya, boleh kirim pesan kepada saya dan boleh sharing-sharing juga kepada saya seperti itu. Nah, di sini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu rekan Cina Teruja pertama kali bertudung, siap bebel tak suai pakai lengan pendek. Oke, jom kita tengok, guys. Ini daripada Wani Channel. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan share video-videonya. Oke, langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Alright. Sebelum ini Nur Hayati ada membuat prank, kononnya menyatakan mahu membuka tudung di hadapan para pengikut media sosialnya. Namun dengan pantas perkara itu dihalang oleh Wawa siap pakej tazkirah lagi diberikan kepadanya. Selain menyatakan rakannya itu lebih manis bertudung, dia juga membebel tentang bahana api neraka bagi mereka yang sengaja lakukan dosa. Okay. Wawan, you tengok ya, I record tau. Sekarang ni I nak buka tudung I, I nak tunjuk rambut dekat diorang. Jangan, jangan, jangan macam ni. Jangan. Kenapa? Ini public area lah. No, I nak buat content I, nanti viral dapat banyak likes, you tahu tak? Kan, ini dosa ini. Dosa. Tak boleh. Api negara ke api neraka? Orang marah-marah tau. Janganlah nak buat ini public area lah. Rentetan daripada... Okay. So, kita tengok bahwasannya Aunty ini berarti kan ini kan non muslim gitu mungkin ya. Muslim atau non muslim saya kurang tahu juga, tapi apa yang disampaikannya tuh masya Allah. Sama halnya dengan adik Rohana yang mana dia diasuh oleh bangsa Cina, maksudnya orang yang non muslim, tapi dididik dengan masya Allah agama Islam, guys. So salut banget sih. Jadi toleransi beragama di Malaysia itu sangat-sangat kental sekali untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Eh, kamu agama Islam, kamu tidak boleh seperti ini. Wow. Pada video Masya Allah. Tersebut, Wawa tertarik dengan cadangan netizen untuknya cuba menyarung hijab. Sepanjang dibantu oleh Nur Hayati, wanita Cina itu ternyata sangat teruja untuk memakai tudung buat kali yang pertama. Paling tak disangka-sangka, Wawa sendiri akui dirinya masih belum cukup menutup sempurna kerana memakai baju lengan pendek. Selepas pinjam baju kawannya, ternyata imejnya bertudung cukup manis sekali. Wow, comel. Okay, nah ini ada dari... Pernah pakai tudung tak, Wawa? Ah, belum lagi. Tipu. Eh tak, you kena pakai macam ni. Ha, kita memang kena tutup. Ini mata. Macam mana nak tengok ni? Banyak macam macam ni. Tak tahu. Masih ada main, nampak secang sudah kena cakap. Eh, sabarlah. Alah, main-main je. Main-main. Pakai tudung macam macam ni. Untuk masuk api negara nanti. Api neraka. Pakai askar nak tudung, sekarang kita nak pakai tudung. Okay. Tudung ai. Bukan tudung Wawa. Tengok muka dia excited betul nak pakai tudung. Masya-Allah. Tapi Wawa pun nama muslim pun ada juga. Ya. Okay. Oh, excited sama, betul tu. You, macam you punya. Sama lah ni macam I pakai. Ya. Luas. Mana ini
macam you pakai macam orang Korea mualaf punya. Aha. Ya. Okay. Boleh tak? Iya. Cantik tak? Cantik. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Okay. Selamat hari raya Aidilfitri. Oh, okay. Cantik kali. Perasaan dah, perasaan dah. Okay, I tengah masukkan jarum peniti. Boleh. Dia prank. Wow, just ini biasa saya tengok dekat Malaysia tu, ada makcik-makcik ataupun orang-orang yang memang pakai tudung tapi ini terbuka. Nah tu saya tak elok sangat. Saya kalau jumpa macam tu macam tak sempurna saya tengok. Sebab kalau Muslim tu aurat perempuan tu semua badan, seluruh badan kecuali telapak tangan dan juga muka macam tu guys. Ada yang mengatakan muka juga kena pakai cadar, tapi kebanyakan kan tak macam tu. So ini wow, makcik Cina ni Muslim tu harus semua tutup. Dan kalau kita tengok ada beberapa orang yang memang tak tutup macam tu lah. Ini teguran buat kita semua bahwasanya aurat perempuan tu semua guys. Okay. Dan kalau kita nampak ni dari lengan kat sini ke bawah tu, itu artinya percuma macam tu lah. Maksudnya sia-sialah kalau kita pakai jilbab tapi pakai lengan pendek macam tu. So aurat tetap nampak. Baiknya adalah tutup semua. Bukan letup. Untuk letup. Letup ke tutup? Nanti saya keluar. Tutup. Pakai macam ni orang letup. Oh, okay. I lupa. Oh, maksud you tak boleh pakai tudung dengan baju dengan pendek. Betul. Okay, betul. Kita memang tak boleh pakai macam tu sepatutnya. Okay. Sepatutnya memang. Dan ya memang kayak gitu loh. Ya, mereka harus sadar dan ini salah satu teguran yang sangat bagus sekali yang kita dapat di sini, guys. Untuk orang-orang yang masih belum memaksimalkan. Jadi memang kita harus memang maksimal banget ya. Jadi orang Melayu sikit. Sikit saja. Jangan bimbang. Okey. Jadi sekarang saya ada baju untuk pakai. Okey. Wow. Wow, pakai sekejap ya baju tu. Sebab dia kata dia tak nak kalau dia pakai tudung, dia tak nak pakai dengan baju dengan pendek. Betul. Wow. Wow. Atau nak keluar. Wah, cantiklah wah. Cantik. Ya Allah, dia tengok. Masya-Allah. Masya-Allah. Selamat hari raya. Okay. Comel juga eh. Wah, dah pakai dah tudung. Okey, puas hati kau. Beza korang. Sangat eh. Cantik kan? Cantik sangat. Okay guys, so itulah tadi rakan Cina maksudnya non-Muslim yang pertama kali pakai tudung dan beliau teruja. Allahu Akbar. Sangat-sangat beda sekali antara sebelum dan sesudah pakai jilbab guys. So memang Masya Allah, jilbab itu boleh merubah daripada penampilan, boleh mempercantik ya kan. Konteksnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka suatu hal yang cantik. Maka kalau kita itu berjilbab, itu mempercantik diri kita. Jangan halnya berjilbab tapi memperburuk. Nah gimana itu ya. Ya gak ngerti juga sih. Gak ada istilahnya ketika jilbaban itu memperburuk, yang ada adalah untuk mempercantik diri. Seperti itu guys. Oke, di sini ada video lagi, yaitu Beria-ria bincang pasal tapai. Tapai itu apa guys? Pukul 3 pagi, siap bersila lagi, tengok sampai habis. So jom kita tengok guys, let's go. Oke. Kelihatan gelagat sekumpulan lelaki yang sedang rancak bersembang di sebuah stesen minyak. Oh, ini jam 3 pagi. Apa yang menariknya ialah salah seorang dari mereka ini bersembang pasal macam mana nak buat tapai. Oh. Macam makcik bawang.
Ini anak-anak ya, tapi pinter buat tapai gitu. Lebih melucukan, lelaki itu siap duduk bersila lagi berbincang pasal tapai tanpa sedar jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Memang rancaklah kau, dik. Ya, ada dua tempat duduk. Kata dia, aku suka. Ada mana, nak hasilkan tapai. Dia kena ada. Okey, tapai dia kena kukus. Dia tak ada. Betul dah, tak larat dah. Dia tak larat dah. Tak larat. Di tengah keruangan. Ha, ha, ha. Aku pun terlalu penat suruh member Hang Mai latih. Mengah. Men, rata-rata netizen terhibur melihat gelagat mereka ini yang rancak berbincang pasal tapai. Okey. Awal Hang tak tidur tu kuih. Okey, pasal tapai boleh berkelai. Ya, aku tak tahu lah dia ni. Letih dah ni, nak terang ke anak kan. Sebelum duduk meyak tu lah. Ayuh. Pulut dari yang dia ada dua. Pulut dari yang aku suka. Pulut. Tapai dia kena ada. Okey, tapai dia kena kukus. Dia tak ada. Letih dah, tak larat dah. Oh, tak larat dah. Tak pernah makan tapai daripada kecil. Astaga. Aku 15 pun dah makan tapai dah, umur 4 tahun eh. Weh, jom dah sudah lah tapai. Jo. Ni. Lah ni duduk kat Datuk Kumat nak pederah balik pi telaga mah dengan pendang Sungai Tani. Dia ni telaga sungguh best. Oh. Okey. Abang, kami tak kasi tapai tak? Ni, kukuih bawah ayak bertingkat. Itu kukuih tanuk macam bolam rice cooker tu. Aha. Labu apa pula dah amat? Labu. Dia balut lagi. Kan amat. Dia bersyukur tak? Ni, apa macam kita tanuk macam mana? Dia bersyukur. Ya, aku tak tahu lah dia ni. Letih dah ni nak terang macam mana kat Hang. Sampai letih gitu kan nak jelaskan ke Hang gitu. Aduh, tak larak lah, tak larak. Aduh. Kocak sih, bener kocak banget sih. Ya Allah, sampai-sampai ini viral guys di Malaysia seperti itu. So ya, mungkin itu saja video kali ini guys. Ya, buat hiburan kita semua supaya kita tidak stres gitu kan. Kalau stres itu kita bakalan sepaneng. Sehingga kalau stres itu nggak ada yang bisa ngobatin gitu kan, kecuali diri kita sendiri. Ceritanya mencari hiburan-hiburan yang tidak melanggar syariat Islam macam itu. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan mendapatkan pelajaran dan manfaat daripada apa yang ada di video ini guys. So jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Wani channel. Jangan lupa juga untuk bahagia ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk senantiasa berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berzikir hati kita akan tenang dan damai. Oke, so terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.